Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok dengan anggota yang pertama, Amalia Kurbani, dengan yang terakhir, PAS 174, Berta Yunisa Fitri, dengan yang terakhir, PAS 175, Silvi Aryani, dengan yang terakhir, PAS 183, Erika Anggiani, dengan yang terakhir, PAS 187, dan PAS Santri Radio Pinasti, dengan yang terakhir, PAS 188. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan percobaan terkait dengan respirasi tumbuhan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa respirasi pada tumbuhan memerlukan oksigen atau udara. Dan yang kedua adalah membuktikan bahwa respirasi pada tumbuhan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu kapas, tanaman, plastisin, sedotan, pewarna makanan, air, sendok, kapur sirih, dan 2 buah botol bekas. Langkah pertama yang kita lakukan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu kita masukkan kapur sirih ke dalam larutan air. Dan kemudian kita aduk hingga larut. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kapas ke dalam masing-masing botol. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masukkan larutan kapur sirih ke dalam masing-masing botol. Di sini kita terdapat 2 buah botol di mana ada botol A dan botol B. Dan saya akan membuat satu botol dengan berisi tanaman dan satu botol lainnya dibiarkan kosong. Maka dari itu langkah selanjutnya yaitu kita masukkan tanaman ke dalam botol A. Sekarang di dalam botol A sudah terdapat tanaman dan botol B dibiarkan berisi kapas. Langkah selanjutnya yaitu kita akan tutup dengan menggunakan plastisin yang sudah ditusukkan dengan sedotan.
Usahakan tidak ada celah lubang untuk udara masuk. Langkah selanjutnya yaitu kita teteskan kedua buah sedotan dengan pewarna makanan untuk membuktikan apakah masing-masing botol membutuhkan udara atau tidak. Kita amati tiap menit pergerakan dari pewarna makanan dan catat hasilnya di lembar pengamatan. Setelah 3 menit, ternyata cairan pewarna dalam botol A telah turun sekitar 0,5 cm, sedangkan cairan pewarna dalam botol B tidak turun sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan melakukan proses respirasi dan membutuhkan oksigen. Percobaan kedua, pada percobaan kedua ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 botol kaca yang telah diberi label, yaitu label A dan B. Selanjutnya ada kapur siri. Selanjutnya ada kecambah yang sudah direbus dan yang masih segar. Air secukupnya, benang jahit, kain kasa, gunting, dan sendok. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melarutkan kapur siri ke dalam air dengan melarutkan kapur siri seperempat bagian. Selanjutnya, memasukkan larutan kapur ke dalam botol kaca. Langkah selanjutnya yaitu membungkus kecambah dengan menggunakan kain kasa. Lalu ikat bagian ujung pada kain kasa ini dengan menggunakan benang jahit. Jadinya akan seperti ini, dan lakukan hal yang sama terhadap kecambah yang satunya lagi. Jika sudah seperti ini, masukkan bungkusan kecambah ke dalam
dua botol ini. Yang chamber boost dimasukkan pada botol yang berlabel B. Pastikan bungkusan ini tidak menyentuh pada permukaan air kapur. Setelah seperti ini, tutup botol dengan rapat sampai benar-benar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Setelah seperti ini, diamkan botol selama beberapa jam. Setelah didiamkan beberapa jam, terlihat perubahan pada botol A dan B, di mana botol A yang berisi kecamba yang belum direbus, air pada botol keruh. Sedangkan pada botol B yang berisi kecamba yang telah direbus, airnya tetap bening. Langkah terakhir yaitu mencatat perubahan pada botol di lembar pengawatan. Sekian video percobaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.